tanah, arang sekam, sama pupuk kompos. Tanahnya tanah yang agak kuning ya, tahan lembab. Jadi airnya tetap berada di tanah ini, tetap mengandung air, jadi tumbuhnya itu lebih bagus. Contoh pupuk komposnya. Kemudian ada arang sekam, tanah, komposnya kopi kambing. Ini polybagnya ukuran 10-10. Ya kan? Hah? 12? Oh ya, salah kawan. Ini kata ibu ini 12-15, yang 10-10 udah habis. Ada ukuran di karungnya kan? Iya. Ini ibu-ibu rempong isi polybag. ini semuanya bisa, ini manen bisa, isi polybag bisa. Coba bisa. Cuman belum bisa menolak corona. Hah? Udah lewat. Ya, tak tanyai meneng kok ibu-ibu. Nah, katanya ibu-ibu ini di sini ada untuk mantang hujan. Apa hujan dipantang, orang nunggu hujan dia pantang. Masa cabai dijadiin jahe langkung? Tolak hujan, bukan tolak angin, harusnya tolak corona. Nah ini kok enggak taruh pucuk ini, ngapa bu? Polybag itu ada. Bu, ini medianya apa aja bu? Di tanah itu campuran. Nah, beneran kan? Kalau aku tanya enggak tahu. Bu, baru ya? Yang ini. Ini. Baru. Oh iya, baru kulit. Ah, enggak, masuk kemarin kan enggak ikut ya? Enggak, sore. Oh, iya. Empat. Apa sakit juga? Tak kira sakit juga kayak Jum sama Susmini. Ini nularin penyakit. Nah, ini medianya ini, ibu-ibu kalau ditanya apa? Tanah dicampur arung sekam, dicampur sama kohe kambing. Kohe itu pupuk tek kambing yang sudah kita fermentasi. Pasti nanti ditanya kalau ada yang bu, apa isinya? Bilang aja gitu. Arang sekam sama kohe kambing sama tanah. Tek kambing. Uduk tek anu sos mini. Abu. Ya aku ngajak ke situ kok ngomong, kok kamu nangis, Jum? Enggak nangis, Pak, cuma tertawa. Coba aku tanya sama kamu sekarang. Jum, ini medianya apa aja, Jum? Nah. Ayo. Sekam, Pak, campur pupuk organik, Pak. Terus? Tanah merah, Pak. Kuning. Oh iya, kuning. Ini aja ya, Pak. Kok yang satunya enggak ada, siapa? Mbak Titi. Oh, bagi sembako PKH deh. Mbak Surat enggak kerja, Mbak? Eh? Oh, manen sama siapa? Sama si gendut sama Pak Kumis. Oh. Manen yang anu ya, spora ya. Oh. Sudah selesai berarti ya. Pindah ke bed lu. Nah ini polybagnya lebih udah 400 ribu ini ya. Selorong ini kemarin diisi berapa? 20 ribu ya? 1, 40. Nah, kurang lebih sudah 400 ribuan lah. Nah, saya lama juga kawan-kawan karantina mandiri, kurang lebih 8 hari. Meski enggak corona, tapi mencegah supaya jangan ada yang terkena.
Ini cara-cara pengisian polybag-nya dengan ibu-ibu rempong ini. Ada ibu Jum, ada ibu Sus, ada Mak Sri. Mak Sri ini yang suka nangis kalau nggak digaji. Nah, inilah tempat polybag-nya. Itu markas kita. Nah, itu gudang umbinya. Oke, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan di Sumatera Selatan dan Nusantara. Ini untuk polybag kata mini sama spora ya. Kemarin spora super kita pakai. Kata belum kita isikan karena kan hujan masih belum ini. Kalau spora kan asal dia lembab bisa cepat tumbuh. Assalamualaikum.